Saya yakin kalian telah menerima pesan saya mengenai target kita yang selanjutnya. Mereka punya mahasiswa dan dosen yang gak ada dua. Peluang terbesar kita dengan membuat sebuah bencana. Dengan begitu, hilang semua ilmu, informasi, dan aset yang gak terjadi. Oke. Kemarin saya sudah jelaskan, kita punya dua cara untuk melakukan hal ini. Masing-masing dari kalian sudah saya beri tugas untuk mencari tahu mengenai tiga hal. Sekarang masing-masing lapor, dimulai dari fasilitas. Oke, fasilitas. CCTV di mana-mana. Fasilitas keselamatan di sana pun bisa dibilang sangat lengkap. Ada hydrant, sprinkler, apar, dan juga alarm kebakaran. Ada lemari peralatan penyelamatan kebakarannya juga. Petunjuk jalur evakuasinya juga lengkap. Ditambah lagi, kalau ada keadaan darurat, nomor darurat UI udah dihafalin seluruh mahasiswa. Jadi, fasilitas sudah lengkap? Sudah tersebar di seluruh fakultas? Iya. Yeah. Pantes, semua mahasiswa sudah mengetahui prosedur keselamatan kerja di FT. Kalau terjadi kebakaran, pertama, alarm akan dinyalakan. Itu ada konduksi, konveksi, sama radiasi. Nah, untuk perbedaannya, pertama itu adalah... Saat proses evakuasi nggak ada yang panik. Dan cuma bawa barang berharga cukupnya. Oke, jangan panik semuanya. Tenang, kita lakukan prosedur seperti biasa. Semua warga teknik udah tahu cara pakai apar. Jadi, mereka bakal coba memadamkan dulu dengan apar yang ada. Oke, semuanya tenang, jangan panik. Tutup hidungnya. Semuanya nunduk. Tundukkan badan, semuanya. Jangan menghirup banyak udara. Dan, gak ada yang menggunakan lift. Ya, untuk gempa kurang lebih sama aja. Ketika terjadi gempa. Semua orang pasti ngambil posisi buat turun dan berlindung di bawah meja. Plus, mereka juga bakal ngejauhin kaca jendela dan barang-barang yang bisa menimpa mereka. Kalau kondisi udah aman, mereka bakal ngamanin diri perlahan, gak panik, sambil menuju assembly point. Pas turun tangga juga mereka gak buru-buru. Dan kalau ada yang pakai sepatu atau sendal yang bisa menghambat, pasti dicopot. Waktu mereka semua udah di luar, mereka semua udah gak dibolehin masuk lagi ke dalam gedung, apapun alasannya. Terakhir, bakal ada proses identifikasi waktu mereka sampai di assembly point. Jadi gimana? Gak ada celah sama sekali? Iya. Terus gimana dong kalau gak ada yang bisa? Udah ini. Jadi mereka semua udah pasti aman dan selamat?
Justru itu kan yang kita cari.